saya akan memperlihatkan tungau dan trip yang ada di cabai rawit ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini kami akan mengamati tanaman cabai rawit ini. Di tanaman cabai rawit ini terlihat banyak serangan hama yang terjadi. Ini pada keriting ujungnya. Ini sudah berbuah. Di tanaman ini hama yang menyerang adalah hama trips dan hama tungau. Saya akan memperlihatkan tungau dan trip yang ada di cabai rawit ini. Tungau dan trip ini menyerang daun pada tanaman cabai ini dengan cara mengisap cairan yang ada di daun sehingga menyebabkan cabai ini menjadi keriting, dan ada tanda-tandanya yang ini berwarna kuning keperakan. Ini sudah merata di cabai rawit ini. Saya akan mengambil contoh daun yang terserang hama ini. Kemudian saya akan melihatnya melalui mikroskop. Simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah, teman-teman, ini daunnya yang saya ambil. Kita akan mengamati dengan mikroskop seperti apa hama yang ada pada daun ini. Secara langsung kita tidak bisa melihatnya, tetapi dengan bantuan alat mikroskop kita bisa melihatnya dengan jelas.